Presiden Rusia Vladimir Putin melarang 29 tokoh Amerika Serikat untuk memasuki Rusia selamanya. Hal ini sebagai cara Moskwa membalas sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Dikutip dari tribuntimur.com pada Senin 25 April 2022, sejumlah tokoh tersebut mulai dari para pejabat tinggi hingga wartawan Amerika Serikat. Mereka dilarang memasuki Rusia sebagai imbas pemerintah Joe Biden menjatuhkan sanksi ke Rusia. Adapun dari 29 tokoh ini termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Tak hanya itu, bos Facebook Mark Zuckerberg pun masuk daftar tokoh yang dilarang memasuki Rusia. Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menjelaskan daftar itu diterbitkan sebagai tanggapan terhadap sanksi anti-Rusia yang makin meluas. Tak terkecuali individu Amerika Serikat dari pimpinan, pengusaha, pakar, dan jurnalis yang membentuk agenda Rusofobia. Di antaranya Sekretaris Pers Pentagon John Kirby, CEO LinkedIn Ryan Roslansky, pembawa acara TV ABC George Stephanopoulos, dan Kepala Bank of America Brian Moynihan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Putin telah menegaskan Barat akan mengalami kerugian jika terus menjatuhkan sanksi ke Rusia. Putin menyebut negara-negara Barat telah bunuh diri dengan sanksi yang dijatuhkan. Pemimpin Moskwa itu juga mengungkapkan sanksi tersebut justru membuat ekonomi Barat mengalami kemerosotan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!